Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut, pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia. Hal itu apabila pemerintah mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke negara asal mereka, Myanmar. Pasalnya, negara-negara wajib melindungi setiap orang yang sedang dalam kejaran kejahatan dan persekusi di negara asal mereka. Pernyataan itu disampaikan Usman di kantor KPU pada Rabu 6 Desember 2023. Pertama, kalau kebijakan pemerintah adalah mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, dalam hal ini Myanmar, itu jelas melanggar hak asasi manusia. Melanggar konvensi internasional yang mewajibkan negara-negara untuk melindungi siapapun orang yang ada dalam bahaya atau dalam pengungsian dari kejahatan dan persekusi di negara asalnya. Menurut Usman, pemerintah seharusnya tidak mengikuti keinginan sekelompok masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Sebab ia meyakini, masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya hanyalah segelintir jumlahnya. Usman juga yakin, masyarakat yang menolak tersebut bisa saja karena dimobilisasi oleh kelompok tertentu. Meski begitu, Usman juga memberikan saran kepada pemerintah bila memang tidak mampu menampung pengungsi Rohingya. Usman menyarankan pemerintah bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lazim menerima pengungsi. Jika Indonesia bisa melakukan hal itu, menurut Usman situasi tersebut bisa menjadi pembuktian atas konsistensi pemerintah dalam isu-isu kemanusiaan di tingkat global. Sebab selama ini, pemerintah kerap menyuarakan penyelesaian konflik di Myanmar dengan 5-point konsensus maupun mengirim bantuan ke banyak negara yang sedang terlibat konflik. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan mengembalikan para pengungsi Rohingya ke Myanmar. Hal itu diungkap Mahfud pada Senin 4 Desember 2023. Mahfud menyebut, pemerintah sebetulnya tidak menandatangani konvensi PBB terkait penanganan pengungsi. Kini lebih dari 1.000 orang pengungsi Rohingya berada di Indonesia.